tempatnya, karena juga untuk protokol kesehatan kan kita semuanya mematuhi ya. Insya Allah sih udah nggak ada lah COVID-nya. Baik Bu. Kalau bisa untuk fasilitas para pesepeda lebih diperhatiin ya, biar kita juga bersepedanya tuh merasa senang, nyaman dan aman. Saya juga sendiri nggak munafik buka. Kirim video apa tadi? Kita juga sadar, nyatanya sendiri Mbak. Seperti itu. Kita sekarang udah jangka berapa aman ya, tapi kita takut untuk diri sendiri. Untuk kesehatan sendiri, buat emang bukan dari guru, kita sadar aja sendiri saya. Apalagi saya udah usia kan.